Keluarga besar Terios Ras Klub Indonesia Teruci merayakan anniversary pertama. Sebanyak 39 anggota Teruci Sumbar hadir bersama dengan keluarga, hadir meramaikan anniversary Teruci CPR Sumbar. 15 pemilik mobil Teruci dari Pekanbaru juga hadir meramaikan kegiatan anniversary tersebut. Perayaan kali ini dilakukan berbeda dengan lokasi yang sejuk dan asri. Teruci Sumbar merayakan hari jadinya dengan meriah di Taman Bung Hatta. Dengan meniup lilin dan memotong kue, kemeriahan pun terlihat. Acara ini diisi dengan beragam aktivitas, seperti bergoyang bersama dan juga pembagian hadiah untuk anggota Teruci yang hadir. Terlihat begitu kompaknya member Teruci dalam memperingati anniversary Teruci Sumatera Barat. Dalam acara ini pihak Daihatsu turut meramaikan dengan melakukan kegiatan servis. Tak hanya itu, perwakilan dealer Daihatsu juga memberikan 5 pemilik mobil untuk penggantian oli dan 15% diskon servis di dealer Daihatsu dengan memperlihatkan kartu anggota Teruci. Untuk memperingati anniversary Teruci, seluruh anggota Teruci baik itu dari Sumbar maupun Teruci dari Pekanbaru sangat berharap kalau Teruci kedepannya lebih baik dan solid. Tepatan pada acara anniversary 1 tahun Teruci Cap Rendang Sumbar Chapter Regional Rumah Gadang Sumbar. Harapan saya untuk kedepannya Teruci Cap Rendang Sumbar semoga berkembang, makin kompak dan guyup. Cap Rendang memang luar biasa, memang top. Harapan dari saya sendiri sebagai Kumri, mudah-mudahan Cap Rendang makin guyup, makin kompak, dan harapan saya Cap Rendang dan Cap Laku bisa lebih kompak, bisa lebih persahabatannya lebih maju lagi. Terus yang paling utama harapannya kita dapat touring bersama lagi. Eksistensi dari Teruci sudah diakui secara nasional. Tercatat Teruci memiliki ratusan member yang berasal dari berbagai daerah yang ada di Indonesia. Tim Liputan Sumbar TV.